Tapi kalau aku tuh aku, cepat lepaskan aku dari sini, woi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Percuma saja. Kau tidak akan bisa pergi kemana-mana, Ibu Ultraman. Apa? Sialan. Awas ya kalian. Akan kuhabisi kalian kalau aku sudah mengumpulkan energiku. Percuma saja. Kau tidak akan bisa mengalahkan kami. Wah, ternyata mereka sudah datang ya. Wah. Kerja bagus para Siren Head. Kalian sudah berhasil menangkapnya ya. Ya, sesuai perintahmu bos, kami sudah menangkapnya. Dan sekarang, apa yang akan kau lakukan kepada Ibu Ultraman ini? Tentu saja, kita akan membuatnya menjadi anak buah kita. Ya, benar sekali. Akan kulakukan sekarang juga. Bersiaplah kau, Ibu Ultraman cantik. Akan kuubah kau menjadi anak buah kami. Apa? Tidak, aku tidak mau jadi anak buah kalian. Tidak. Diamlah dan terimalah ini. Kita berhasil. Sekarang dia sudah menjadi anak buah kita. Hebat sekali Tuan Ghost. Dengan begini kita bisa membalaskan dendam kita kepada para Ultraman itu. Ya, sekarang ayo kita pergi dan temui para Ultraman 07 itu. Let's go. A few moments later. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan pindah tempat ya untuk belajar berenangnya. Wah, kita akan pergi kemana ya? Iya, kita akan pergi berenang di mana nih ya? Ayolah ikut saja, kita akan pergi ke pantai. Apa ke pantai? Wah, seru sekali tuh. Iya tuh, seru sekali. Iya, makanya ayo kita berangkat sekarang juga. Ayo. Iya, Pak. Hei istriku, aku meminta izin nih untuk ngajak anak-anak ke pantai. Aku akan mengajari mereka berenang di sana. Boleh kan? Oh, iya, boleh saja. Tapi hati-hati ya. Jangan terlalu ke tengah, di pinggir pantai aja. Iya, siap. Kalau begitu, aku ambil mobil dulu ya di garasi. Iya, silakan. Baiklah anak-anak, ayo kita berangkat sekarang. Naik ke mobil. Iya. Baiklah istriku, kami berangkat dulu ya. Dadah. Iya, hati-hati ya. Baiklah, kita sudah sampai. Ayo anak-anak, kita keluar. Iya. Baiklah, kita akan berlatih berenang di sini ya. Kalian siap?
Ya, siap. Iya, siap. Baiklah, yang pertama Ultra Boy Zero dulu ya. Ayo, siap-siap Ultra Boy Zero. Oke, siap ayah. A few moments later. Nah, bagus. Ayo Ultra Boy Zero, terus seperti itu. Yap, bagus sekali. Aku takut tenggelam nih ayah. Aduh, airnya udah menyepi mataku nih. Aduh. Semangat kakak, kakak pasti bisa. Ayo kak, semangat. Meanwhile. Baiklah semuanya, ayo kita buktikan siapakah yang paling kuat di antara kita semua. Kita beradu poli sekarang, ayo. Ya, ayo. Pasti tim kami lah yang akan menang Ultra Medina. Jangan percaya diri dulu kamu Ultra Victory. Kami lah yang akan memenangkan pertandingan poli ini. Hei teman-teman, lihat. Bukannya itu Ibu Ultraman cantik ya? Kenapa dia bersama para Ultraman jahat itu? Waduh, iya tuh. Apa jangan-jangan dia berkhianat dan sekarang dia menjadi bagian dari Ultraman jahat itu? Wah, tunggu dulu teman-teman. Lihatlah matanya baik-baik, sepertinya dia dipengaruhi oleh mereka. Hei Ultraman Daina dan Ultraman kuasa 7 yang lainnya. Lihatlah, Ibu Ultraman sekarang menjadi bagian dari kita. Ya, benar sekali. Dia sudah bagian dari kita sekarang. Aku tahu kalian sudah mempengaruhinya dengan kekuatan jahat kan? Kami tidak akan membiarkannya. Ayo, para Ultraman kuasa 7, kita harus sadarkan Ibu Ultraman. Ya, ayo. Hebat sekali. Kita berhasil mengalahkan mereka. Ternyata
Ternyata kalian semua bukanlah tandinganku. Aku terlalu kuat untuk kalian. Ibu Ultraman cantik, sadarlah. Kau telah dipengaruhi oleh mereka. Sadarlah Ibu Ultraman. Iya Ibu Ultraman, sadarlah. Jangan seperti ini Ibu Ultraman. Sadarlah woi. Percuma saja. Kalian tidak akan bisa menyadarkannya. Ya, ini adalah awal dari kekalahan kalian. Sial, kita tidak bisa melawannya lagi nih. Oke teman-teman semuanya, bagaimana kelanjutannya? Kita akan lanjutkan di episode berikutnya ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.